Acara pada malam hari ini memang sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Budi tadi didedikasikan untuk bisa melihat kembali, mereview kembali tentang jiwa, hidup, dan cita-cita. Jadi tidak mau memakai pemikiran ini, pakai jiwa. Jiwa, hidup, dan cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan yang meninggal pada tanggal 23 Februari 1923, jadi satu abad yang lalu. Dan di masjid gede inilah sebagai salah satu center atau istilahnya pusat gerakan dari seorang Ahmad Dahlan ketika dia beliau itu mendirikan Muhammadiyah. Jadi kalau belum ada yang belum pernah kesini begitu ya, karena mungkin ada yang belum pernah masuk kesini, di bagian dalam masjid inilah Kiai Dahlan berjuang atau bergerak ketika membenarkan kiblat. Jadi kenapa kita memilih tempat ini? Karena ini adalah tempat yang sangat istimewa dan kita harus mengingatkan kepada semua orang, semua saja, bahwa Masjid Gede dan Muhammadiyah itu tidak ada, tidak pernah putus, karena ada ikatan historis yang tidak pernah bisa kita ingkari.